Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Al-Surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Era globalisasi telah membawa dampak luas di belahan bumi manapun, tidak terkecuali di negeri Indonesia. Dampak globalisasi diibaratkan seperti pisau bermata dua, positif dan negatif, memiliki konsekuensi yang seimbang. Kompetisi, integrasi, dan bekerja sama adalah dampak positif globalisasi, sedangkan dampak negatif antara lain lahirnya generasi instan, dekadensi moral, konsumerisme, bahkan permisivisme. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah muncul tindakan kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, seks bebas, dan kriminalitas. Semua hal negatif tersebut berujung pada hilangnya karakter bangsa. Jika dilihat dalam konteks pendidikan, banyak perilaku tidak bermoral terjadi, antara lain kasus tawuran antar pelajar di beberapa sekolah, beredarnya video mesum yang pelakunya adalah siswa, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, bahkan beberapa remaja putri rela menjual kegadisannya demi untuk membeli handphone atau HP, membeli pakaian bagus dan mentraktir teman-temannya. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI 2003 menyatakan sebanyak 32% remaja usia 14 hingga 18 tahun di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung pernah berhubungan seks. Kasus ini berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, sehingga tahun 2008 pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,2 juta orang. Dari jumlah ini, 32% adalah pelajar dan mahasiswa. Ini bukanlah problema yang sepele, karena anak bangsa yang telah kehilangan karakter akan berakhir pada dekadensi moral yang pada akhirnya juga akan berakhir pada karakter suatu bangsa. Secara filosofis, pendidikan karakter merupakan kajian ilmu yang paling rasional dan aktual karena membahas tentang tingkah laku manusia yang tidak lekang oleh perubahan zaman. Selain itu, pendidikan karakter memiliki landasan normatif. Menurut Hamdani Hamid, yang pertama berasal dari ajaran agama Islam, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berlaku pula untuk ajaran agama lainnya yang banyak dianut manusia. Kedua, adat kebiasaan atau norma budaya. Ketiga, pandangan-pandangan filsafat yang menjadi pandangan hidup dan asas perjuangan suatu masyarakat atau suatu bangsa. Dan yang keempat, norma hukum yang telah diundangkan oleh negara berbentuk konstitusi, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat memaksa dan mengikat akhlak manusia. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan karakter memiliki landasan filosofis dan normatif sebagai pijakan dalam operasionalnya. Dalam hal ini, mengingat bahwa karakter merupakan pengetahuan yang memiliki hakikat kehidupan manusia dalam bertingkah laku, sehingga diberlakukan landasan sebagai pedoman dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Fungsi dan tujuan pendidikan karakter memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan arah dan sebagai pedoman internalisasi karakter. Dalam fungsi dan tujuan tersebut, diikhtiarkan terwujud insan kamil yang mempunyai posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, pendidikan karakter merupakan jalan dalam mewujudkan masyarakat beriman dan bertakwa yang senantiasa berjalan di atas kebenaran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebaikan, musyawarah, serta nilai-nilai humanisme yang mulia. Lalu bagaimana peran agama Islam dalam menyikapi fenomena ini? Sejak 14 abad yang lalu atau sejak pertama Al-Quran diturunkan, Islam telah memberikan konsep-konsep tentang pendidikan karakter. Salah satu ayat yang menerangkan tentang pendidikan karakter adalah di dalam Quran Surat Luqman ayat 12-24. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'zuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaduhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyepihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan bergaullah kepada keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fil sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla bukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Wa qasid fi mashyika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu, dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin? Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala?
wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi 'aqibatul umur. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fayunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimum bidzatis sudur. Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkan kamu wahai Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Numatti'uhum qalilan summa nattarruhum ila 'adzabin ghaliz. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun terdapat banyak ayat Al-Quran yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan karakter, namun Quran Surat Luqman ayat 12-14, karena ayat ini mewakili pembahasan ayat yang memiliki keterkaitan makna paling dekat dengan konsep pendidikan karakter. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, aspek personal Luqman jika dilihat dalam perspektif pendidikan, yaitu bahwa kualitas manusia tidak dipandang dari sudut keturunan atau ras. Figur Luqman sebagai seorang pendidik memiliki kelebihan dalam kualitas kepribadiannya, bukan kelebihan dalam bentuk kepemilikan berupa material maupun keturunan. Kelebihan dalam konteks ini yaitu hikmah. Luqman dipandang sebagai figur pendidik yang memiliki sifat dan perilaku yang menggambarkan hikmah. Dalam tafsir At-Tabari, hikmah diartikan sebagai pemahaman dalam agama, kekuatan berpikir, ketetapan dalam berbicara, dan pemahaman dalam Islam meskipun ia bukan nabi dan tidak diwahyukan kepadanya. Implikasi dari makna hikmah bagi figur pendidik adalah bahwa seorang pendidik selain senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan akademiknya, ia pun berusaha menselaraskan dengan amalnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika menjelaskan bolehnya hasad, salah satunya kepada seseorang yang Allah berikan hikmah lalu ia amalkan dan ajarkan kepada orang lain. Kemudian pada surah Luqman ayat 12 terdapat pula kata syukur. Konsep syukur dalam ayat ini menyiratkan pemahaman pendidik terhadap dirinya sendiri yang menjadi bagian dari nilai pendidikan, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pendidik. Adapun makna syukur berarti meningkatkan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik fisik, mental maupun spiritual. Adapun bentuknya yaitu, pertama, dengan mengucapkan alhamdulillah. Kedua, dengan merasakan dan menikmati dengan segenap jiwa dan raga. Ketiga, menjadikannya sebagai pemicu untuk meningkatkan kualitas hidup, ibadah, amal baik dan prestasi. Dalam ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya, yaitu Luqman bin Anqal
bin Sadun dan nama anaknya Saran, agar anaknya tersebut hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ungkapan la tusyrik billah dalam ayat ini memberi makna bahwa ketauhidan merupakan materi pendidikan terpenting yang harus ditanamkan pendidik kepada anak didiknya, karena hal tersebut merupakan sumber petunjuk ilahi yang akan melahirkan rasa aman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman tidak akan mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Penyampaian materi pendidikan dalam ayat ini diawali dengan penggunaan kata ya bunayya, wahai anakku, merupakan bentuk tasgir dalam arti belas kasih dan rasa cinta, bukan bentuk diminutif, penghinaan atau pengecilan. Itu artinya bahwa pendidikan harus berlandaskan akidah dan komunikatif efektif antara pendidik dan anak didik yang didorong oleh rasa kasih sayang, serta direalisasikan dalam pemberian bimbingan dan arahan agar anak didiknya terhindar dari perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa salah satu di antara tugas pendidik ialah menyayangi anak didiknya sebagaimana seorang ayah menyayangi anaknya, bahkan lebih, dan selalu menasihati serta mencegah anak didiknya agar terhindar dari akhlak yang tercela. Dari segi anak didik, ungkapan la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, mengandung arti bahwa sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh anak didik tidak hanya sebatas larangan, tetapi juga diberi argumentasi yang jelas mengapa perbuatan itu dilarang. Anak didik diajak berdialog dengan menggunakan potensi pikirnya agar potensi itu berkembang dengan baik. Komunikasi efektif antara Luqman dan anaknya mengisyaratkan bahwa hendaknya seorang pendidik menempatkan anak didiknya sebagai objek yang memiliki potensi pikir. Dari segi lain, ungkapan janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, melimpulkan rasa kehati-hatian di diri anak didik dalam melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala serta usaha untuk menghindari dari persoalan yang dilarang. Sehingga dengan demikian, materi pendidikan lebih mudah diterima anak didik. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun makna yang dapat diungkapkan dalam ayat 14 adalah bahwa pendidikan Luqman tidak terbatas pada pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam keluarga. Karena ayat yang berisi pesan berbuat baik kepada kedua orang tua ini diletakkan di tengah-tengah konteks pembicaraan peristiwa Luqman. Dengan demikian, wasiat Luqman kepada anaknya menjadi dasar bagi pendidikan pada umumnya, baik dalam keluarga maupun yang lainnya, yaitu antara lain upaya mendidik anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat 14 ini, materi berbuat baik kepada kedua orang tua disampaikan melalui anjuran untuk menghayati penderitaan dan susah payah ibunya selama mengandung. Metode ini merupakan cara memberi pengaruh dengan menggugah emosi anak didik, sehingga berdampak kuat terhadap perubahan sikap dan perilaku sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam ayat 14, dapat diungkap pula makna tujuan manusia yang terangkum dalam kalimat ilayyal masir, yaitu kembali kepada kebenaran hakiki di mana sumber kebenaran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai karakter yang termaktub dalam Quran surat Luqman ayat 12 sampai 14 itu, yang pertama, dari seorang Luqman, pendidik hendaknya mempunyai karakter hikmah, yakni berpengetahuan dan berilmu. Artinya, selain mempunyai pengetahuan, pendidik juga dituntut untuk mengamalkan pengetahuannya. Kedua, pendidikan karakter yang terdapat dalam Quran surat Luqman tersebut adalah anjuran untuk menjadikan individu-individu yang bersyukur. Syukur dalam artian tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, melainkan menikmati segala karunia Allah untuk memicu dalam meningkatkan prestasi. Ketiga, nilai karakter yang ada pada ayat ini adalah menjadikan tauhid atau akidah sebagai pondasi awal bagi anak sebelum anak mengenal disiplin ilmu pengetahuan yang lain.
Keempat, Luqman memanggil anaknya dengan sebutan Ya Bunayya. Padahal bahasa Arab yang biasanya digunakan adalah Ya Ibni. Ya Bunayya adalah bahasa yang sangat halus yang digunakan oleh orang tua kepada anaknya. Nilai karakter yang ada pada ayat ini adalah hendaklah bagi para pendidik untuk bertutur halus kepada anak didiknya. Kelima, pada ayat ini juga diperintahkan untuk merenungi penderitaan seorang ibu yang mengandung anaknya dalam keadaan wahnan ala wahnin. Nilai karakter pada ayat ini adalah nilai bakti seorang anak kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Keenam, penutup ayat ini ilayyal masir, semua akan kembali kepada Allah. Nilai karakter darinya adalah siapapun kita sebagai manusia pasti akan kembali kepada Allah, dan ini melahirkan nilai-nilai ketakwaan, karena hanya takwalah yang akan menjadikan manusia berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kembali ke haribaannya. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat disampaikan, semoga membawa manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah inayah kepada kita semuanya di dalam rangka menjalani kehidupan dunia yang singkat ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.